What's your name, by the way? Bavik. Bavik. Hi, Bavik. Hello. Jadi ini bukan belanjaan bulanan ya, guys. Ini belanjaan tambahan. Tambahannya aja ngamuk keras ya, guys. Untuk aku, tapi ya udah biasa sih. But I'm not complaining. I'm very grateful, actually. Hi guys, Tuan Nyonya dan semuanya. Welcome back to the Smash Journey. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan puasanya lancar ya. Amin. By the way, jangan kaget kalau ini tiba-tiba aku bukan di dapur. Biasanya ketemu di dapur. Tapi hari ini aku lagi ada di kamar mandi. Soalnya baru selesai nyetok, guys. Tadi tuh rencananya tuh pingin nyetok, makeup gitu ya, sambil nge-vlog, sambil ngobrol. Cuman terus aku bingung sendiri settingan angle-nya tuh gimana gitu. Anyway, aku tuh baru potong rambut kemarin. Pengennya juga kemarin bawa kamera gitu, cuman hairdresser aku itu agak privacy gitu orangnya, jadi kayaknya dia gak akan suka kalau aku videoin kan. Jadi udah deh. Oke, di tengah kegabutan kita ini, sebenarnya aku udah bangun dari tadi pagi, guys, udah beres-beres rumah. Makanya ini baru selesai mandi. Jadi aku mau ke supermarket hari ini. Mau beli barang-barang perlengkapan untuk lebaran. Khususnya untuk bikin kue lebaran. Oke, jadi temenin aku ke supermarket ya. Kita belanja barang. Oke, see you there. Cari kacang ini, guys, merek banyak banget. Lumayan juga nih harganya, sama gak sih harganya ini pro cashews. Oh my god, ini penting banget, guys, buat bikin kue lebaran. Kalian favorit mentega apa, guys? Kalau di sini semua enak sih. Biasanya aku beli yang What's your name, by the way? Bavik. Bavik. Yep. Hi, Bavik. Hello. Alhamdulillah, sampai juga, guys. Meski udah beberapa kali berhenti, lumayan berat. Anyway, sebentar lagi aku unboxing ya. Oke, kita lihat satu-satu apa aja isinya. Oke. Ini belanjaan kita. Tadi di typing dulu kan. Tepung bakwan. Ini kuah sama ini tadi besar ya cabai rawitnya. Terus lanjut ke countdown, ini brokoli, buncis dan bawang. Terus nih saus spaghetti, aku sama Mas Heno suka banget ini, jadi hari ini mau bikin spaghetti aja, guys, buat menu utamanya yang gampang. Terus di kentang, bawang, selalu jeruk. Belinya dikit-dikit aja, kadang-kadang suka nggak habis, suka lupa. Terus aku juga beli bumbu nih, kardamom. Bahasa Indonesianya kapulaga ya. Dan cumin. Cumin tuh jinten. Terus beli capitan, suka hilang capitan. Terus ini keju. Ini buat kue. Mozzarella buat spaghetti, kurma. Gak banyak sih jenisnya kurmanya di sini, tapi ini yang paling enak, guys. Mejo. Dan tepung buat kue. Aku beli satu aja karena udah ada sebenarnya di lemari.
ini juga butter satu aja udah ada satu juga. Dan ya itu. Jadi ini bukan belanjaan bulanan ya guys, ini belanjaan tambahan. Tambahannya aja ngamuk ya guys. Maklum lah ya, ibu-ibu bulan puasa selalu pengen beli ini itu. Di Taiping itu 1646 guys. Jadi Taiping itu tepung, cabe, mie, sama si cumin, si jinten. Nah kalau yang dari Countdown itu 7380. Jadi totalnya sekitar 100 lah ya dengan yang Taiping. Oh, that's pretty normal guys. Kan udah ngeliatin aku belanja ini yang keberapa kali nih, yang ketiga kali ya. Jadi ya, sekitar itu. Okay guys, lumayan capek juga ya. Tadi belanja sebentar aja sih, sebenarnya nggak nyampe 1 jam. Cuma nentengnya lumayan berat untuk aku. Tapi ya udah biasa sih. But I'm not complaining. I'm very grateful actually. And I'm really enjoying living here actually. You know, it's slow living and then very calm and nice people. Kalian udah lihat tadi ya, kasirnya juga Mas Bafik. Aku nggak pernah lihat dia sebelumnya sih di Countdown itu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol, ternyata dia juga udah lama ya, sekitar setahun gitu di situ. Jadi senangnya nge-vlog tuh kadang-kadang gitu sih guys. Yeah, perhaps we bump into new people like strangers and we end up making friends and then new relation. Ya yeah, nggak ada yang tahu kan. Dan bikin hidup jadi lebih berwarna sih menurut aku. Dan aku senang aja bisa keep being productive and then exploring new things. Dan yang nge-vlog kayak gini, awalnya aku pikir bakal repot, bakal susah. Tapi gak juga sih, menyenangkan gitu. Oke, abis ini aku mau lanjut masak buat buka puasa. Itu gak susah, cuman simple banget. Aku cuma bikin spaghetti pakai keju mozzarella tadi yang udah aku beli sama bumbunya. Terus untuk takjilnya aku mau bikin perkedel jagung, tapi nggak aku sambung ya guys soalnya takut kelamaan. So kita ketemu lagi mungkin nanti pas bikin kue lebaran. Oke, great. So thank you for watching everyone, and thank you for commenting, subscribing, liking or sharing this video. Hope to see you in another video. Okay, and keep being happy, keep being you, and then see you another time in the Sinner's Journey. Bye.